Makanya sudah nggak zamannya Pak Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi, ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir Pak di bidang teknologi. Nggak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa, kalau dia brilian, ya IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya, dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot Pak otaknya yang cerdas itu. Yang mending jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslimin. Yang kita harus sadari bahwa menjelang Al-Mahdi muncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan geopolitik tadi, significant depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban, gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini Pak, nggak ada. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, nggak ada Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita Pak, dengan banyak berjalan kaki atau naik hewan ciptaan Allah, keledai, kuda, onta, ya, sapi, kerbau, ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah sama sekali Pak, peta dunia berubah Pak, dan akhirnya sentral kesibukan umat manusia itu adanya di sini saja. Nah, saya membayangkan kalau itu semua terjadi bersamaan Pak, shutdown pula modern teknologi, orang kelaparan, ya, orang panik semua, ya, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah Pak. Sejarah Pak, nggak ada lagi institusi negara. Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena, ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini Pak, apalagi nanti Pak, ya. Sambil sekarang ini kita masih memiliki yang namanya alat telekomunikasi yang di satu sisi bisa menenteramkan kita, tapi di lain sisi juga menjadi penyebab kepanikan kita. Ya kan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya coronavirus ini nggak usah kita banyak baca artikel Pak, lihat ininya saja, tabel updating informasinya kan kita ada tuh apa link untuk melihat update sekarang ini sudah berapa yang tewas, berapa yang terjangkiti sedunia, ya kan, dan berapa yang sembuh dari yang terjangkiti itu. Kalau kita mau jujur Pak, kita tuh nggak usah panik. Kenapa? Karena jumlah yang tewas karena terjangkiti virus ini Pak jauh lebih kecil daripada jumlah yang sembuh. Yang sembuh itu prosentasenya besar sekali. Tapi entah kenapa orang cenderung melihat yang mengerikannya. Ini padahal baru coronavirus Pak, belum tiba-tiba apa namanya peta dunia berubah, ya, belum tiba-tiba di mana-mana gelap gulita 40 hari 40 malam. Ya. Kayak apa Pak dunia Pak? Nah jadi dalam kondisi seperti itulah, ya, Allah Ta'ala akan menghadirkan pemimpin kita, ya. Nah jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem dajjal ini dapat seenaknya menjalankan berbagai kezolimannya Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezoliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali Pak. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, surveillance ini makin hari semakin ingin dioptimalkan. Dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di-surveillance, ya, dipantau. Terus dengan adanya teknologi ini terjadilah remote controlled war, ya, perang curang yang tidak adil karena mengandalkan remote control. Tadi sudah saya gambarkan ya, mereka cukup ada di ruang ber-AC,
ya, pakai komputer, pakai mouse, ya kan, kayak main game aja, target lock, sudah pencet knop, drone bergerak dengan apa namanya rudal. Penyebaran hoax dan fitnah, ya, dahsyat sekali dengan teknologi canggih sekarang ini. Hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media, ya. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi, tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, ya, uang palsu, digital finance, ya, orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang saldo dari apa namanya e-bankingnya, mobile bankingnya. Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya, tetapi extrinsic value. Sebenarnya pernah nggak kita terpikir apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak 1000 lembar 100 dolar Amerika Serikat? Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini di apa namanya di The Fed, ya, di bank sentralnya? Atau Indonesia lah, apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak 100 ribu lembar kertas uang 100 ribu? Apa yang membenarkan gitu? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas, Pak, hari ini nggak ada tolok ukurnya, apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mau naruh apa namanya mau ngambil uang dari bank itu harus masukin emas. Udah nggak ada hubungannya antara emas dengan note banks, itu udah nggak ada hubungannya, Pak. Jadi hari ini kita benar-benar apa namanya hidup dengan apa keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya, intrinsic value-nya. Dan sudah barang tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building, pembangunan citra yang palsu. Misalnya orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu, dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang, ya kan, bisa ditampilkan menjadi sangat bloon, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya gitu. Tergantung bagaimana bisa mengolah apa namanya rekaman tentang si orang tersebut. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka, ya. Ingat hadis buih, ya. Hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit?" Kata Nabi, "Tidak, jumlah kalian banyak, sangat banyak. Tapi kalian seperti buih yang mengapung di air, enggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut," ya. Nah, jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Tidak boleh. Makanya sudah enggak zamannya, Pak, Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi, ya, supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir, Pak, di bidang teknologi. Enggak zamannya, Pak, Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar, Pak, enggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena enggak mau, bukan karena enggak bisa, tapi karena enggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita, Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa, kalau dia brilian, ya, IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi, Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu enggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya. Dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot, Pak, otaknya yang cerdas itu. Yang mending jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslimin. Apalagi yang sifatnya kolektif, Pak, yang sifatnya pribadi saja deh begitu kan. Nah, jadi shutdown of modern technology bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi, umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir.
seketika posisi kaum beriman akan menjadi setara dengan barat kafir, sama-sama gak punya apa-apa, iya kan? Anda pikir sekarang barat kafir ini bisa merasa sombong, bisa merasa terus-menerus supreme di atas kita? Itu karena apa? Karena mereka menguasai teknologi canggih, Pak. Sama, Cina juga begitu. Bahkan Cina lebih dahulu kesombongannya, keterlaluan, sampai akhirnya Allah kasih ujian coronavirus ini. Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina ke-70 kemarin, di acara ininya, acara pidatonya, si Jin Merah Jambu itu, Jin Ping ya kan, Jin Merah Jambu kan, ya kan? Dia itu mengatakan apa? China is invincible, China ini gak bisa terkalahkan, gak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi gak hanya itu, Pak, yang lebih kurang ajar lagi dia katakan, kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi ya, komunis. Itu baru niat, Pak, baru niat merubah kitab suci, udah dibegitukan sama Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kecanggihan teknologi yang dikuasai China, mereka juga merasa supreme sekali, Pak, sekarang. Ya, supreme sekali. Ya. Dua sekarang kan ini yang beradu ini, Amerika dengan China. Ya, yang merasa memiliki artificial intelligence kan dua ini. Ya, berlomba-lomba mereka. Nah, sama Allah dimatikan, teknologi canggih ini dimatikan. Ya, bukan untuk mengalahkan China atau mengalahkan Amerika, tidak, untuk mengalahkan semuanya, untuk membuka jalan bagi umat Islam agar menjadi setara dengan kafir barat. Ya Allah bukakan jalannya, Pak. Sisanya terserah kita. Mau enggak kita ambil peluang jalan itu? Atau kita termasuk orang yang nanti meratap-ratap gitu, wah teknologi berhenti nih, habis ya kan? Kalau kita termasuk yang meratap-ratap ya maaf-maaf aja, berarti kita diam-diam sudah merubah surat Al-Ikhlas. Ayat yang berbunyi Allahus Samad sudah jadi teknologi Samad, jangan-jangan selama ini, ya kan? Bukan Allah tempat bergantung, teknologi tempat bergantung. Hey, come on, wake up, man. Teknologi buatan manusia, kok masa kita harus bergantung pada buatan manusia? Kita bergantung kepada pencipta jagat raya, bukan sekedar pencipta manusia, Pak. Pencipta jagat raya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya meyakini, termasuk Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan bahwa shutdown of modern technology adalah realisasi dari ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Mereka bikin sistem dajjal yang mengandalkan teknologi canggih. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan ketika ini terjadi, kita sudah siap umat Islam. Karena apa? Karena kita sudah memperhatikan pesan Nabi 15 abad yang lalu yang berbunyi wa'udzu min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Sebab mereka tidak mengalami berbagai kecanggihan teknologi modern yang kita alami sekarang. Namun saat kita sekarang mendengarnya, mendengar hadis tadi, kita dapat memahami dan membayangkan bahwa yang dimaksud Nabi adalah fenomena shutdown of modern technology. Kita akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala.